Oke, tidak apa-apa. Nah, ini dia Gluton Mode lagi. Ambil lagi cuy alloy-nya cuy. Pinter banget Gluton Mode-nya cuy. Angel Rush, kita lihat ya. Nyulik. Kita lihat, berarti DK. Berhasil, deng. Berhasil, deng. Berhasil, deng. Berhasil, ya. Berhasil, berhasil. Oke, langsung. Kita coba Phoenix Man. Boom. Mamam bos, kita coba lihat ya apakah berhasil diculik. Gila, tidak. Ya, tidak berhasil. Bisa nyulik tiga, cuy. Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di tokowendig.com karena di sana aman, cepat dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, kemarin ada ini ya, ada titipan dari viewers. Katanya bang, coba gunain 3 karakter culik ya. Oke, jadi 3 karakter culik itu ada si Phoenix Man ya. Kita bakal coba untuk menggunakan Phoenix Man ya. Dan Phoenix Man-nya kita bakal coba gunain speed aja ya. Kita bakal coba gunain speed, oke. Phoenix Man, terus kemudian Pigat ya cuy. Pigat, terus siapa lagi? Satu lagi Puri-Puri Prisoner. Nah, kalau ketiga karakter ini digabungin, apakah bisa menculik 3 player? Anjay, 3 player, 3 karakter bos. Apakah bisa menculik 3 karakter? Oke, kini kita bakal pakaiin HP bonus ya untuk si Pigat. Bakal kita pakaiin HP bonus. Oke. Satu lagi. Nah, cukup. Ah, ini udah pakai juga, terus kemudian Puri-Puri Prisoner-nya juga kita pakaiin equip yang ada dulu ya. Kita pakaiin equip yang ada dulu lah ya. Oke, jadi ini sudah ada 3 karakter yang bakal kita gunakan ya. 3 karakter yang bakal kita gunakan. Oke. Ada si Phoenix Man, terus kemudian Pigat sama si Puri-Puri Prisoner. 3 karakter culik ya. Oke, dan kayaknya untuk si Pigat-nya kita bakal coba untuk masukkan dulu dia ke training ya, biar maknyos. Mana Pigat? Mana Pigat? Ah, ini dia Pigatnya, kita masukin dulu cuy. Nah, kan GG kalau udah pre merah ya. Oke, terus kemudian kita bakal masuk ke Endless Battle Zone ya. Kita langsung coba di sini ya. Langsung kita coba di sini teman-teman. Nah, ini dia ada Gaur Ranger ya. Wow, lawannya cuy, Puri-Puri Prisoner, Saitama sama Tatsu. Kita coba lihat Gaur Ranger. Dia pakai Puri-Puri cuy. Pakai Puri-Puri, gila bener takut aku. Oke, kita pakai lawan ini aja cuy, lawan Puri-Puri cuy. Oke, kita masukkan dulu ya, kita masukin, kita ganti Mel Jalgat sama Pigat, terus kemudian kita ganti Super Alloy kali ya. Super Alloy kita ganti atau enggak ya, Tank Top Master aja ya. Tank Top Master kita ganti, nah kayak gini cuy ya, seperti ini. Dan satu lagi, aduh ini masuk enggak kalau si Phoenix Man masuk sih, cuman metalnya diganti. Nah, kayak begini teman-teman ya. Jadi kayak seperti ini ya, Pigat, terus kemudian Phoenix Man sama si Puri-Puri Prisoner ya. Cuman gue nggak tahu nih jadi bagong jadi apa nih kalau begini digabungin cuy. Oke, tapi tidak apa-apa, kita bakal coba saja. Let's go ya. Yang penting just for fun cuy. Just for fun, 3 karakter culik. Let's go. Oke, kita bakal. Widih, pas banget bos. Ini pas banget. Si Puri-Purinya satu kolom sama si Metal Naito. Widih, ini alah. Oke, langsung sini. Biteru. Tapi ini follow up. Aduh, cruel cuy. Tapi cruel jalan duluan. Jadi Puri-Puri gue nggak nyulik si. Oke, kita lihat ya, Gluton Mode. Ya, Gluton Mode nyulik si siapa namanya? Nyulik si Super Alloy. Puri-Puri nyulik gak nih? Nyulik si ini gak? Nyulik siapa namanya? Si Melja gak? Puri-Puri nyulik Melja gak? Kita coba lihat ya, Puri-Puri nyulik Melja gak? Gila bener. Gluton Mode-nya bagus banget. Yang diculiknya si Super Alloy Darkside. Gila bener. Pinter. Ayo deh, kita kena setun cuy. Tapi kita kena setun enggak? Cuma satu kena culik satu. Oke, okay. Puri-Puri ngulik si Phoenix Man. Aduh, Phoenix Man kita diculik sama Puri-Puri musuh bos. Lock. Tapi ya, yang udah diculik sama Gluton Mode ternyata si Mel Jalgatnya mati atau ketibet apa enggak nih. Oke, okay. Nah karakter kita kena culik cuy. Karakter kita kena culik nih juga musuh sama ya, pakai
Nah, Gluten Ward lagi. Gila bener. Diculik nggak? Enggak ya. Cuma satu doang nyuliknya. Oke, dan puri-puri prisoner kita lihat ya. Dua, buset ya. Main culik-culikan. Main culik-culikan. Oke. Kita culik balik lu. Kita culik balik. Ya mamam nih bos. Dua keculik cuy. Tapi ya, apes banget Phoenix Man kita ya. Phoenix Man kita tidak berhasil menculik karena dia diculik musuh ya. Aduh, Angel Rush lagi musuh cuy. Tapi dia nggak bakal menculik. Nah, ada si Phoenix Man ya. Gue nggak tahu Phoenix Man ini udah ulti atau belum ya. Kita coba lihat Phoenix Man pakai speed ya udah keculik, nggak bisa ultimate ya. Udah keculik cuy tadi cuy. Nah kan, nggak ada. Hayak Evolution nih keburu mati nih si Kampen tadi diculik ya. Keburu dia mokan. Oke, tapi dua karakter keculik ya. Sudah dua karakter keculik. Phoenix Man kita belum ulti ya. Phoenix Man kita belum ultimate. Miteru. Boom. Langsung Miteru cakep banget. Oke, Gluten Mode lagi yang kena culik Deka ya. Dreadnought kena culik. Langsung Angel Rush ambil si Panadol ya atau si Melja. Kita lihat Meljanya kena culik atau enggak. Phoenix Man gue nih enggak nyulik-nyulik dari tadi cuy. Phoenix Man gue nggak nyulik-nyulik dari tadi cuy. Malahan si Zombie Man kita yang kena culik cuy. Angel Rush nyulik juga ya. Ini pertarungan penculikan ini mah bos. Pertarungan penculikan duniawi. Oke, Blade Spin musuh. Gila bener. Aduh, diculik buset dah. Penculikan cuma bisa dua ya nih cuy. Cuma dua penculikan. Penculikan cuma dua sih. Harus gue gak tau nih bisa tiga ya. Aduh, cruelnya cruel sih. Oke, Phoenix Man gue gak kena. Nah isu. Mudah-mudahan Phoenix Man bisa menculik ya. Kalau Phoenix Man bisa menculik berarti fix ya. Tiga karakter bisa nyulik cuy. Tiga karakter bisa nyulik. Harusnya secara logika bisa ya. Karena beda-beda ya. Oke, Angel Rush nyulik si Aloy kita ya. Angel Rush. Buset, galak banget Angel Rush. Oke, yuk Phoenix Man. Dan ini dia Phoenix Man. Dia menculik si Super Aloy. Nah nih, kita coba lihat ya. Apakah Super Aloy juga terangkat. Terangkat juga cuy. Jadi bisa ya 3 cuy. Bisa 3 ya. Ini kalau nggak ada yang kena stun nih, bisa 3 kayaknya cuy. Cuman kayaknya kita kena stun ya. Kena stun. Oke, kita coba lihat dengan Hayaku Heavy Portion Nitomoyu. Gila, lumayan damage-nya sakit ya. Lumayan damage-nya sakit cuy. Dan diculik lagi ya. Si zombie kita diculik terus sama si Puri-Puri Prisoneng ya. Puri-Puri Prisoneng dari tadi nyulik terus ya. Gluten Mode. Mamam nih bosku. Oh dia nggak bisa ya. Gluten Mode tidak berhasil nyulik si Melja ya. Karena apa? Karena masih ada. Masih ini ya. Siapa namanya? Si DK-nya belum balik tadi. Oke. Tidak apa-apa. Nah ini dia Gluten Mode lagi. Ambil lagi cuy. Aloy-nya cuy. Pinter banget Gluten Mode-nya cuy. Angel Rush kita lihat ya. Nyulik. Kita lihat berhasil atau tidak nih ya. Cruel. Sama-sama cruel ya. Harusnya. Oh gini gue paham nih ya. Kalau misalkan kayaknya Cruel bekerja untuk satu karakter doang cuy nyuliknya cuy ya. Bekerja untuk satu karakter doang mungkin. Nah ini si PPP ya Cruelnya. Cruelnya tidak berhasil untuk menculik ya. Untuk menculik si Deka. Berhasil bos. Bisa tiga ya. Bisa tiga karakter cuy. Bisa tiga karakter ya. Tapi Phoenix Man nggak mungkin. Nah, gue nggak tahu nih, Phoenix Man gue berhasil nyulik nggak nih? Kita coba lihat ya, nyulik si Melja. Gue nggak tahu Melja ini bisa keculik atau enggak nih Melja. Kita bakal coba lihat ya. Gila cuy, diambil terus. Kita juga bisa nih, Angel Rush nih bosku. Jangan-jangan kau inian. Oke, langsung. Kita coba lihat Phoenix Man. Boom. Mamam bos. Kita coba lihat ya, apakah berhasil diculik. Gila, tidak. Ya, tidak berhasil. Bisa nyulik 3, cuy. Bisa nyulik 3 karakter musuh ya kalian lihat ya, cuma ada 3 karakter doang. Mamang. Berhasil ya. Jadi, yang kemarin penasaran, Bang, jika 3 karakter penculikan digabungin apakah bisa menculik 3 karakter? Dan ternyata bisa, teman-teman ya.
bisa menculik 3 karakter ya, karena mungkin beda-beda ya. Oke, mantap sih, bisa nyulik 3 cuy ya. Jadi kalian gak penasaran lagi ya, ternyata kalau digabungin ya Phoenix Man, terus kemudian Pig God sama si Puri-Puri Visioner itu bisa nyulik 3 karakter ya. Bisa nyulik 3 karakter ya dalam satu ronde. Mam nih bos ya. Mati, Meldian musuhnya mati ya. Gila, mati sama Gluton Mod anjir. GG juga nih Gluton Mod. Iya, salam. Ya salam. Aduh. Seru. Oke ya, jadi langsung aja kita skip ya, karena sudah jelas bisa diculik teman-teman ya. Bisa diculik ya. Oke, widih. Mantap Soul. Oke teman-teman, mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupan sampai sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam ampas.